cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sesuai selera. Terus ini ada 2 kotak terasi ya. Ini terasinya sudah saya bakar. 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 buah tomat. Selanjutnya, goreng bawang merah, bawang putih, goreng hingga matang. Kita bolak-balik. Goreng hingga matang. Ini bawang merah dan bawang putihnya sudah matang ya. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya goreng cabai rawit dan cabai merah. Goreng hingga matang. Kita bolak-balik ya. Goreng cabenya hingga matang. Ini cabenya sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita goreng tomat. Ini tomatnya sudah saya iris-iris dulu ya. Goreng tomatnya hingga matang. Kita bolak-balik tomatnya biar matangnya merata. Ini tomatnya sudah matang ya. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya nih saya sudah siapkan nyambelan ya atau cobek. Lalu ini bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah dan terasinya kita masukkan. Garam. Ini kita ulek ya, kita haluskan. Ini nguleknya udah cukup ya, seperti ini. Lalu kita masukkan tomatnya. Ini kita penyet aja.